Bandung adalah kota yang selalu menarik untuk dikunjungi, baik untuk mencari hiburan, wisata kuliner, melihat perpaduan arsitektur kolonial dan modern, sampai dengan wisata sejarah. Buat gue cuma ada satu hal yang paling gue gak suka ketika ada di kota ini, yaitu nyetir mobil. Bahkan waktu bikin video timelapse ini dari kantor istri gue menuju rumah, udah gak terhitung berapa kali kata-kata makian keluar dari mulut gue. Entah karena ada yang tiba-tiba motong, belok gak pakai lampu sen, rem mendadak, dan lain-lain. Jadi memang yang menyenangkan itu sebenarnya nyetir menuju Bandung. Sehingga kadang-kadang gue mesti keluar kota Bandung sedikit supaya bisa menikmati perjalanan kembali ke kota Bandung lewat jalur yang menyenangkan. Seperti sekarang. Hari ini gue lagi melakukan perjalanan ke kota Bandung, tapi gue nggak lewat tol. Gue lewat Subang. Dari Subang ke Ciater, ke Lembang. Karena gue lagi pakai mobilnya Mas Rory lagi, Toyota 86. Mau lihat asiknya kayak apa? Langsung aja klipnya.
sekarang kita udah nyampe Lembang. Ini di daerah Pasar Lembang. Langsung kerasa mobil ini out of place banget ya buat menghadapi normal traffic, apalagi pakai manual gini kan. Lanjut lagi, dikit lagi kita nyampe. Udah nyampe di Bandung, kita ada di Setiabudi. Turun, kita lagi mau turun ke pusat kota ya. Sekalian cari makan, gue lapar. Aduh.
Oke, kita udah sampai di Bandung. Sekarang lagi di Lula Cafe. Gue mau makan dulu sebentar. Gimana menurut kalian perjalanan lewat jalan perbukitan pakai mobil Toyota 86 ini? Asik gak? Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya.